Tips beli sepatu lari, yang pertama harus ada uangnya. Terus yang kedua harus sesuai kebutuhan latihan. Ketiga sesuai dengan bentuk kaki. Dan ukuran harus sedikit lebih besar daripada sepatu casualmu. Nih aku kasih tipsnya ya, pakai patokan ukuran satu jari kayak gini. Karena kalau ukurannya terlalu sempit atau ngepas, kuku kaki kamu bisa copot atau menghitam dan sakit banget rasanya. Semoga bermanfaat ya.